Hai, selamat datang di Jarang Jajan Channel. Di video kali ini kita bakal unboxing ikan cupang alien hybrid, guys. Seperti apa ikan cupangnya? Langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke, guys, jadi di sini udah ada paketan ikan cupang alien hybridnya, guys. Wih, dari namanya juga udah keren, guys. Apalagi bentukannya nanti ya, guys. Nah, si ikan cupang ini disebutnya wild betta ya, guys, atau apa ya, kalau misalkan di Indonesia ini tuh kurang lebih nih, maknanya itu cupang liar. Walaupun ini cupang liar, tapi peminatnya banyak banget, penghobinya banyak banget. Daripada penasaran gimana penampakan si ikan cupang alien hybrid ini, kita bakal langsung aja unboxing paketannya, oke? Oke, guys, jadi ini dia ikan cupangnya. Ini di paketannya kita dapat daun ketapang nih, lumayan. Dan ini dia nih bungkusan hitam nih. Ini pasti cupangnya, kita taruh dulu dan kita lihat ada apa lagi. Apa ya, guys? Kayak apa ya, guys? Gue kurang tahu nih apa ya, guys. Wih, kita dapat ini nih. Oke, jadi di sini dia paketannya, ini ada isinya, ada daun ketapang. Terus gue gak tahu ini apa. Dan ini dia ikan cupangnya. Widih, madep nih, guys. Nah, ini dia alien hybridnya, guys. Ini jenis alien hybrid cover ya, guys. Ada yang green, ada yang blue, tapi gue beli yang ini. Dan ini dapat bonus, guys. Lumayan ya, guys. Oke, jadi ini dia isi paketannya. Kita bakal langsung masukin si ikan cupangnya biar kita bisa lihat gimana penampakan lebih dekat dan lebih detailnya dari si ikan cupang ini. Oke, guys, jadi di sini udah ada tempat buat si ikan cupangnya. Kita bakal langsung masukin si ikan cupangnya biar kita bisa lihat gimana penampakannya si ikan cupang jenis alien hybrid cover ini, guys. Tapi sebelum kita buka yang bintang utamanya ini, kita buka dulu bonusnya ya, guys. Kita bakal buka dulu bonusnya, kita lihat ini apa bagus atau tidak. Nih, airnya banyak. Kesini dulu aja. Oke. Nah, ini bonusnya ya, guys. Ini jenis apa ya, guys? Ininya warnanya kurang keluar, tapi ekornya panjang, bagus loh, guys. Nanti kita bakalan videoin lagi ya detail lebih dekatnya ya, guys. Dan kita bakal unboxing atau kita bakal langsung masukin si ini, si alien hybrid, si bintang utamanya, langsung ke dalam tempat yang udah gue sediain, guys. Kita buka langsung aja, guys. Kita bakal masukin si ikan cupangnya. Oke, guys, udah masuk. Dan ini dia, guys. Ini kurang kelihatan ya, guys, nanti kita bakal videoin lagi detailnya ya, guys, biar kita bisa lihat perbedaannya. Gue bakalan apa sandingin dengan ikan cupang yang biasa, bedanya apa dan keunikannya apa dari si ikan cupang alien hybrid ini ya, guys. Oke, kita bakal videoin lagi ya, guys, nanti. Nah, guys, jadi ini penampakan dari dekatnya si ikan cupang alien hybridnya ya, guys. Kayaknya ini warnanya belum mutasi ya, guys, belum keluar, jadi kurang apa ya, kurang unik gitu kalau warnanya belum keluar. Dan ini yang bonusnya ya, guys, yang ini udah agak kelihatan keluar nih warnanya. Dan di sini gue udah nyedain beberapa ekor ikan cupang lainnya buat kita apa sandingin apa bedanya gitu.
Nah, ini yang kemarin ya guys, ini jenis cover kan cepat tembaga. Dan yang ini nih si alien hybrid ya, dari segi bentuk emang beda ya, ini lebih kepanjang gitu ya guys bentukan tubuhnya. Kalau yang ini tuh lebih kelebar gitu ya guys. Nah, kalau yang si ini tuh si cupang alien hybridnya itu tubuhnya itu panjang gitu guys. Dan ya warnanya ini kurang cerah karena belum mutasi kayaknya ya guys. Nah, ini tuh bedanya ya guys. Ini gue punya betina yang miripnya, warnanya mirip gitu kayak ikan cupang hybrid nih. Nih, tapi ini gak tahu ya sama jenisnya atau enggak. Tapi yang ini keren loh guys, kalau kena cahaya ada warnanya. Yang ini nih. Yang ini yang bonusnya lumayan, kalau kena cahaya itu ada warnanya. Ini juga belum mutasi ya, kayaknya baru mutasi awal. Yang ini belum mutasi banget ini mah. Tapi lumayan ya guys, keren lah ya guys. Tapi kalau misalkan udah mutasi, warnanya itu bakalan bagus banget loh guys. Kalau gue lihat-lihat di foto ya, jadi kalau misalkan mutasi itu si ikan cupang alien hybrid ini warnanya bisa gini nih, nah kayak gini nih guys, nah kayak gitu guys. Jadi bagus kalau udah mutasi. Kita bakalan liatin aja, nanti gue update perkembangan si ikan cupang alien hybrid ini. Kalau misalkan dia udah mutasi, gue bakalan videoin di video short. Dan ya, nonton ya guys, jangan lupa. Oke, tapi lumayan ya guys, ini si ikan cupang alien hybridnya. Ini pertama kali gue pelihara ikan cupang wild betta atau cupang liar ya guys. Nah, ini yang bonus. Mantap. Oke guys, jadi di video kali ini gitu aja ya guys. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. See you next time and bye-bye.